Halo, balik lagi di Hot Channel. Kali ini kita mau unboxing dan sedikit review untuk kabel Vivan YT120, yaitu kabel 3-in-1 untuk iPhone, micro USB dan Type-C. Ini dia barangnya. Teman-teman lihat di sini, kardusnya berwarna hitam Dove, ada merek Vivan, dan 3-in-1 for iPhone, micro and Type-C, fast charging maksimal 3 ampere dengan panjang 120 cm. Seperti ini boxnya. Di sini ada speaker book dari selaku distributor dari Vivan. Nah, kita buka dulu ya. Ini ada unitnya, dan di sini ada kartu garansi dari Vivan. Seperti biasa, produk-produk Vivan, mau itu kabel, power bank ataupun outdoor holder, memiliki garansi 1 tahun ya. Nah, kabelnya sendiri ini menggunakan kabel anyaman, dengan kepalanya ini menggunakan plastik, namun tidak terlalu buruk, kualitasnya lumayan baik untuk plastiknya. Ini adalah untuk inputnya, sementara ini outputnya. Outputnya ini ada 3 seperti yang disebutkan di boxnya, bahwa ini adalah kabel lightning tipe C dan micro USB. Ini memiliki output maksimal sebesar 3 ampere. Jadi jika teman-teman melihat produk kabel ataupun itu charger dan saver, jika produk tersebut memiliki lebih dari satu output dan di situ tertulis maksimum output, berarti adalah maksimum output itu hanya bekerja jika satu output saja yang digunakan. Jadi misalnya ini kita memiliki 3 output dan masing-masing terkoneksi di device, masing-masing hanya mendapatkan maksimal 1 ampere saja. Nah, alasan kenapa saya membeli kabel ini. Ini kabel ini menurut saya sih berfungsi, apalagi untuk di kendaraan seperti di mobil, karena kadang keluarga kita memiliki tipe device yang berbeda untuk input chargingnya. Jadi tidak perlu menggunakan banyak kabel, hanya menggunakan satu kabel saja dapat ke berbagai device. Dan ini juga berfungsi apabila teman-teman memiliki beragam device, beberapa smartphone maupun gadget lain yang memiliki port charging yang berbeda-beda. Untuk build-nya sendiri cukup lumayan, dengan ini kabel anyaman dan finishing di sini plastik, namun tidak terkesan murahan, dengan aksen chrome di bagian ujung dengan tulisan Vivan. Yang sama di sini juga di kabel inputnya. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, kabel ini saya beli dari marketplace seharga 30 ribuan ya, nggak nyampe 40 ribu. Jadi kalau teman-teman memiliki beberapa device, baik untuk keluarga maupun
kalau teman-teman adalah salah satu orang baik hati yang rela meminjamkan powerbank untuk temannya dengan device yang berbeda, kabel ini tentunya sangat bermanfaat karena bisa digunakan bersama-sama dalam waktu yang sama dengan tipe yang berbeda. Ini kita coba untuk pengecasan di device Xiaomi Mi Max yang masih menggunakan quick charge 2.0, menggunakan power bank quick charge 3.0. hanya satu device yang terkoneksi dan maksimal current yang masuk adalah 1030 mAh, jadi 1 ampere. Jadi hanya 1 ampere saja yang masuk maksimal yang dapat masuk dari kabel ini. Mungkin dia sudah terpecah di sini dengan maksimum 3 ampere tadi, sehingga masing-masing ini hanya mengeluarkan 1 ampere saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk di-share kepada saudara, kerabat, dan teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih.